sobeknya mau apa sih? Jangan nyampah. Apa yang kamu lakuin terhadap teman yang cuma manfaatin kamu aja? Jauhin. Simpan apa? Soalnya pernah ada kejadian. Kamu pertanyaannya, kamu dia manfaatin kamu dari gimana? Atau dari teman dia ngomong? Dari teman gini, misalkan dia tuh kalau kemana-mana minta antar aku, sedangkan aku kalau adik misal, hah? Ya adik aku kayak gitu. Ini kan teman ya, tapi adik aku juga kayak gitu. Kan bisa jadi teman. Terus kalau misalkan aku ada butuh nih, antar yuk ke sana. Terus dia bilang, ih nggak bisa, mama aku lagi sakit. Nah, terus aku ke rumahnya ya. Mamanya padahal biasa aja, nggak benar-benar sakit tiduran gitu. Enggak, mamanya masih bisa ke warung, masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa nongkrong-nongkrong. Terus aku bilang, kenapa tadi aku ngomong dalam hati ya? Berarti emang manja karena di ya, kamu yang kesana ya? Terus aku kesana. Terus dia bilang, iya ini tadi kok ini mama aku ini lagi sakit. Tadi kok kayak sehat-sehat aja gitu. Terus kalau misalkan minjem duit, ini beda lagi orangnya, sama? Sama, itu minjem duit. Oh, jadi itu definisinya bagi kamu itu manfaatin? Manfaatin lah. Kayak minjem duit, ini kamu minjem uang segini, nanti dibayar. Kamunya gak dibayar sih. Tapi uangnya ya lumayan lah, 300 ribu lumayan gak sih? Lumayan coy, ini kita makan bakso, iya, kita berenang di bakso. Sampai sekarang belum dibayar, makanya sama aku udah dijauhin aja. Iya sih, emang wajib dijauhin kayak gitu. Kalau yang masalah utang-utang itu maksudnya, emang udah nggak ada kesadaran nggak ya, sih? Minta aja gitu ya, nggak usah. Tapi nggak gitu juga minta 300 ribu enak aja, emosi kan? Berarti kamu tahu dari sendiri. Ada nggak tahu dari orang lain misalnya? Dia nggak mau lagi nggak ada. Lanjut. Kamu apa yang kamu pikirin selama seminggu ini sebelum kamu tidur? Mungkin apa? Masa waktu tidur gak punya pikiran? Tidur, mungkin apa ya? Bisa aku masih cantik gak? Mungkin jodoh sih. Oh iya? Jodoh ya? Oh, pernah. Atau gak usah seminggu lah yang pernah kamu lakukan? Iya, itu jodoh. Kayak kok orang lain gampang banget tuh dapet cowok. Saat ini kan kamu mikirin. Waktu skripsi aku mikirin apa coba? Besok buat ini ada. Gitu tau aku mas. Aku skripsi aku bisa gak ya? Besok ketemu ini. Bisa gak ya aku jawab? Bisa jawab, oh gitu gak? Iya. Dengan apa yang bisa aku mikir. Aku besok yang ke mana ya? Ketiga atau kedua ya? Setelah yang siapa ya? Aku mikir gitu. Mungkin gak tenang tau. Apa kan dia pagi kan? Ibu tuh selalu pagi kan. Kalau siang pun itu bener-bener karena sidang. Iya. Kalau pagi kan kadang udah gak tenang banget tuh bangun pagi cepet. Gimana ya ngadapinnya? Bisa gak ya ini? Dulu itu skripsi. Tapi akhirnya kita bisa ngelewatin juga ya? Iya, itu kenapa ya? Makanya kayak kenapa ya? Kenapa orang lain gak bisa sedangkan kita aja yang biasa-biasa aja bisa gitu? Iya gak sih? Siapa ya contohnya? Siapa ya contohnya? Gak tau, aku mau gak kenal. Kirain aku dulu ya waktu aku pertama kali pembimbing. Walaupun dia kedua, tetep aja kan kita ngadapi. Iya. Selain jodoh, apa lagi? Jodoh. Besok aku masih cantik nggak ya? Apa ya? Kamu nggak peduli ya? Ah, peduli apa? Oh, malah aku. Tapi aku nggak pernah tahu, jujur lah. Belum pernah aku berpikir, besok aku masih hidup nggak ya? Iya. Tapi pernah aku tahu gara-gara aku itu ada karena ada meninggal. Itu meninggal karena meninggal. Ada misalnya gempa. Ada musibah-musibah. Enggak pernah dalam ada keadaan tenang. Makanya aku kayak kenapa ya? Aku kadang sebelum tidur tuh gini. Ini masih ada kayaknya enggak di aku. Oh iya.
gitu, kayak takut aja. Kenapa ya kita kayak gitu, manusia emang ya semuanya kali ini dalam keadaan ini nggak pernah pikir. Udah sarapan belum? Oh iya. Gitu, contohnya gitu. Atau itulah mungkin yang terakhir-terakhir ini ya. Kalau kapan? Kalau dulu mah pernah sih. Udah OTW belum? Belum, kayak gitu-gitu. Atau kamu ada bohong enggak misalnya sama adik? Mama, lupa misalnya. Udah di ini enggak tadi? Udah padahal belum. Apa ber? Itu kamu hidup jujur kali. Bagus sih. Enggak sih mau jujur, cuman aku lupa. Aku bohong sama apa? Aku nggak tahu sih, lupa. Lupa ini. Lupa sih. Enggak, enggak pernah bohong. Pernah sih. Aku pernah bohong. Atau dadain aja tuh. Bohong ini, bohong apa ya? Atau yang pernah kamu lakukan lah, misalnya waktu SMP. Oh iya, kalau misalkan aku misalkan itu lagi... bohong, misalnya kamu mungkin terakhir ini puasa gak? Enggak, puasa ternyata minum. Enggak lah, aku paling gini kalau misalkan aku lagi jalan. Enggak lagi jalan nih. Ah kamu misalkan udah pulang, udah jalan pulang belum? Udah, padahal masih apa, masih ngapain gitu. Oh gitu-gitu. Tapi kan bohong demi kebaikan daripada ini nih. Apa yang kamu lakuin jika sahabat lawan jenis kamu mengungkapkan perasaannya kamu? Sahabat? Sahabat atau teman dekat? Aku aku yang pasti pertama senang kan sahabat, tapi kalau posisinya aku suka juga sama oh, dia. Oh kalau posisinya iya, kalau posisinya suka juga ya aku juga senang. Kalau misalkan kitanya cuma nganggap dia sahabat gitu nggak lebih, kayak jadi risih, jadi nggak mau lagi ini. Kalau kita nganggap dia sahabat tapi dia nganggap kita B aja gimana? Nganggap kita nganggap, misalnya aku nganggap kamu sahabat, udah dekat nih. Kamu nganggap aku teman aja biasa, biasa. Kayak teman biasa aja, cewek cowok bucin. Enggak apa-apa sih. Itu hak setiap orang. Cuman kalau misalnya ngungkapin perasaan sahabat, sedangkan aku nyungkapin perasaan ke dia, enggak mau. Ntar itu ke aku yang gue jadi gak mau lagi deket sama dia. Iya kenapa ya gitu? Iya. Kayak kecuali nikah langsung. Atau tetep aja mau nikah langsung juga. Kalau misalnya aku gak suka, enggak. Enggak, yang aku bilang tadi misalnya suka jadian, kalau putus kan pasti nanti bakal jadi beda. Kecuali langsung nikah. Aku sih senang. Tapi dia mungkin gak suka kan? Udah lah. Influencer itu apa? Ya itu risi gitu kayak. Apaan sih? Iya kayak gitu. Apa ya ya? Temen-temen. Buat kayaknya. Iya temen kan gak harus teman dekat, kayak teman sekelas gitu gitu ya. Ada sih yang kayak riwuh gitu. SMP. SMA ada lah pokoknya sih. Jangan aku enggak lah. Ini kayak iya apaan sih nih orang gitu kan. Kayak
heboh sendiri gitu. Aku salah satunya gak suka kalau yang terlalu pintar gitu loh, ilfil gitu. Bu, enggak bisa lah. Bu, kan ibunya gak ingat hari ini ada ulangan. Oh, coba dia diingetin gitu. Oh iya. Itu juga misalnya gitu. Kalau enggak, ibunya lupa ada tugas ini. Kita kan banyak kejadian tiba-tiba ngomong, ini bu jadi tugas kemarin. Oh iya ini. Ternyata gitu loh, apaan sih terlalu ini banget gitu kan. Itu zaman sekolah sih. Kayak atau aku mungkin aku nggak suka aja kali. Ya itu karena kamu nggak suka ke orangnya kali. Last question. Oh, apa yang kamu sesali seminggu terakhir ini? Aku sesali itu aku mungkin udah tau nggak bisa makan pedas. Makan pedas terus. Misalnya hari ini makan pedas. Pedasnya itu bukan pedas cabe ini penyet kayak gitu-gitu loh. Sakit perut. Besoknya makan lagi pedas. Oh, biasanya ya 3 hari gitu. Enggak iya. Kapok padahal udah mencret. Ya aku salin seminggu ini aku terlalu cantik. Enggak ketemu sama teman aku. Padahal teman aku orang aja tuh. Siapa tuh? Ada tahu kan yang si bukan LDR. Aku enggak dekat gitu ya, enggak dekat. Bukan di Bandung. Di Bandung gitu. Enggak, dia di Tangerang kan. Oh nah, iya di iya bukan. Minggu kemarin tuh dia ke Bandung. Iya gara-gara aku lagi liburan. Dan aku enggak lanjut lagi komunikasinya. Emang jarang komunikasi, cuman pas dia mau ke Bandung ngabarin deh aku mau ke Bandung katanya gitu. Oh, mau ngapain? Mau liburan aja, nanti temenin nanti ya. Nanti aja kalau mau tidur. Kapan aku dapat jodoh? Di sana. Kan itu posisinya aku mau liburan sekarang. Jadi pas dia ke Bandung tuh aku udah persiapan liburan. Oh, aku enggak bisa. Kata aku, aku mau liburan, yo. Bisa nggak ke sini? Tapi nyesel bentar. Ya? Iya nyesel sih. Kan nggak ke alun-alun bentar deh. Jauh kata kenapa aku. Kamu nggak bilang ke aku aja? Jadi kamu... Mana tahu itu abang aku. Ya kan? Mana tahu itu abangnya aku. Kalau gitu kamu yang nemu nyesel. Iya, perwakilan nih. Ya bener sih, aku lupa aku waktu pikir nanti lain kali ya. Lain kali, jangan lupa ya. Iya. Apa kita kesana aja yuk San, kangkurin? Yuk. Coba tau itu abang kamu. Oh, terus waktu kamu balik juga, dia udah balik juga ke sana. Dia udah balik ke sana. Tapi kamu pengen ya kalau jadi kan pertama kali kan? Pertama kali. Ya aku. Tapi juga sebelumnya pernah video call enggak? Nah, dia maksudnya nah, aku pernah. Juga niatnya gini, pas dia bilang, "Aku mau ke Bandung temenin ya." Kapan? Bilangnya kan jadi besok hari Rabu katanya. Oh ya, udah bisa kalau Rabu. Nah, pas hari Rabu tuh aku tuh hubungin dia ngabarin kan, kok enggak ada. Terus pas malamnya dia bilang, "Dia maaf enggak jadi ya hari ini soalnya di Jakartanya hujan, kali jadi nggak jadi." Wah kata aku, jadinya besok aja ya, besok nggak bisa kata aku. Cuma aku belum bilang ke dia aku nggak bisa. Tadinya kalau misalkan hari Rabu dia jadi, aku mau ngajakin kamu bareng sama kamu ketemunya gitu biar aku nggak malu kalau sendirian. Iya makanya. Iya tapi dia nya nggak jadi hari Rabu, jadinya hari Kamis. Nah, aku nggak bisa kan. Guys. Sekian dari kita.